salah satu rahasia yang saya harap semua jemaah menjaga, karena sangat luar biasa amalannya dan sangat dahsyatnya apa yang kita akan dapat balasannya, adalah yang saya boleh namakan sedekah subuh. Barang siapa yang salat subuh berjamaah dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang mampu salat sepanjang malam. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh itu yang dimaksud sesudah azan sebelum salat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini sunnahnya, apalagi yang wajib. Dan ada satu hal yang selalu saya memperhatikan, para jemaah tidak memperhatikan ketika azan. Padahal ada hadis yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, khususnya ketika muazzin berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Diampuni oleh Allah SWT dosa lalu. Dan ketika selesai azan la ilaha illallah, kita langsung jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru doa azan. Kenapa saya bilang namakan rahasia subuh? Karena memang tersembunyi dari banyak orang, padahal pahalanya sangat luar biasa, rahasia. Allah berikan nikmat yang luar biasa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, dari mana jiwa pun boleh tahu apa yang telah disembunyikan oleh Allah SWT. Ini amalannya seperti ini, sedikit-sedikit rahasia tapi sangat luar biasa. Salah satu rahasia yang saya harap semua jamaah menjaga, karena sangat luar biasa amalannya dan sangat dahsyatnya apa yang kita akan dapat balasannya, adalah yang saya boleh namakan sedekah subuh. Sedekah subuh. Kenapa saya bilang sedekah subuh? Karena setiap subuh, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan bahkan hadis muttafaqun alaih, setiap subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Setiap subuh malaikat berdoa, ya Allah berikan pengganti dan berkah bagi orang yang berinfak. Wallahi, demi Allah jemaah sekalian, tidak ada yang menjaga amalan ini secara rutin. Berapapun dia isi tidak masalah, tapi rutin di setiap lepas subuh, karena di situ dapat doa malaikat. Saya kenal satu orang punya hutan, Allah Maha tahu bagaimana besarnya hutannya. Saya berikan itu amalan, tolong jaga. Subhanallah, Allah berikan banyak kemudahan sampai dia bisa tuntas dan lunas hutannya. Luar biasa amalan sedekah subuh, menjadi salah satu amalan yang rutin, walaupun sedikit-sedikit tapi istiqamah. Karena Allah paling cinta amalan hamba sedikit-sedikit tapi istiqamah.